Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahummarhamna bil Qur'an. Surat yang ke-103, Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan sabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini dikomentari oleh Imam Asy-Syafi'i, kalaulah sekiranya Al-Qur'an itu cuman hanya surat Al-Asr ini saja, maka ini sudah mencakup kebutuhan manusia dalam hidupnya. Karena dalam ayat ini secara garis besar sudah menjelaskan hakikat kehidupan manusia. Yang pertama, masalah waktu. Wal asr, Allah bersumpah dengan waktu. Dan Allah bersumpah dengan waktu, bahkan ada 5 waktu yang menjadi persumpahan Allah. Kalau kita urut itu dari subuh, wal fajr, terus wad duha, naik lagi wan nahar, terus naik lagi wal asr, dan puncaknya wal lail. 5 waktu. Dan kita juga diperintahkan dalam 5 waktu itu untuk beribadah kepada Allah. Fajar, nah, itu istilah lain daripada subuh. Bahkan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bernilai daripada dunia dan isinya. Begitu hebatnya ibadah-ibadah sebelum subuh, apalagi subuhnya. Terus wadduha, waktu duha. Bahkan kita juga dianjurkan untuk sholat duha. Yang ketiga, wanahar, demi siang. Siang itu diibaratkan sholat zuhur. Kan pas siang-siang benar itu. Terus wal asr, sholat asar, itu waktu sore itu. Terus puncaknya adalah wal lail, sholat malam. Itu diawali dengan sholat isya, terus dilanjutkan dengan sholat tahajud bagi yang mau. Nah, waktu-waktu itu Allah sumpahkan karena memang dalam waktu-waktu itulah manusia menjalani tahap-tahap kehidupan. Ini kalau kita ambilkan falsafahnya itu, seperti waktu subuh itu waktu kelahiran, ini falsafahnya nih. Waktu duha itu waktu anak-anak. Waktu siang itu waktu remaja. Waktu asar itu waktu dewasa. Dan waktu malam itu masa istirahat, artinya kematian. Jadi manusia melewati 5 waktu. Dan kelanjutan ayat itu mengatakan innal insana lafi khusrin.
Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Asal dia manusia pasti rugi. Kenapa? Karena manusia umumnya mengisi waktunya hanya dengan urusan-urusan dunianya saja. Dan memang setelah saya telusuri, ayat yang bercerita tentang manusia itu penuh dengan kerugian. Dan coba kita berpikir hanya sebatas manusia ya. Berapa hidup kita yang bernilai ibadah dalam satu hari? Satu hari kan 24 jam. Nah, berapa yang bernilai ibadah? Nah, bisa kita tahu sendiri itu. Ya kan? Karena kita menjalani hidup. Lalu yang ibadah yang kita kerjakan itu berapa yang diterima oleh Allah? Karena tidak semua ibadah diterima oleh Allah. Nah, makanya manusia itu berada dalam kerugian. Yang tidak rugi itu siapa? Illallazina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, ini di sini disebutkan empat paketnya itu, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga memberikan nasihat yang benar, dan yang keempat memberikan nasihat dengan kesabaran. Satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dipisahkan, rusak namanya. Tidak lagi jadi orang yang beruntung. Contoh, dia beriman katanya, tapi tidak ada amal solehnya. Itu orang munafik tuh. Tidak jadi orang beriman lagi. Terus, dia mengaku beriman, tetapi kata-katanya bohong. Nah, itu juga orang munafik. Kenapa? Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, ada enggak orang beriman itu yang pelit? Rasul menjawab, ada. Ada enggak orang beriman itu yang penakut? Lagi-lagi Rasul menjawab, ada. Tapi waktu Rasul ditanya, ada enggak orang beriman itu yang berdusta? Nah, di saat itulah Rasulullah menjawab dengan geleng kepala, tidak ada. Artinya, kalau dia sudah berdusta dalam berkata, maka dia sudah masuk ke wilayah kemunafikan. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Munafikun ayat pertama, innal munafikina lakazibun, sesungguhnya orang munafik itu pendusta. Jadi kalau kita sudah berbohong dalam hidup, berarti kita sudah bukan orang beriman lagi. Orang beriman akan berkata yang benar. Sementara masalah berkata benar, nah ini susah mencari zaman sekarang ini. Untuk mencari sarjana banyak, tapi untuk mencari orang yang benar susah. Buktinya, ya kan ya? Berapa banyak orang kaya yang kapok memberikan modalnya kepada orang yang berusaha. Kenapa? Jarang orang yang diberi amanah ini yang bisa menjaga amanahnya. Makanya dia kapok. Sekali lancar, dua kali lancar, tiga kali udah mulai itu. Empat kali apa lagi? Makanya jarang orang yang berserikat itu yang bisa utuh sampai akhir. Kenapa? Karena sudah banyak kongkalingkong di belakangnya. Nah, terus yang keempat, wa tawassaw bisabr, memberikan nasihat itu dengan sabar. Artinya apa? Nasihat yang kita sampaikan ini tidak boleh pakai target dah. Tidak usah pakai target. Karena soal orang mau menerima kebenaran yang kita sampaikan itu urusan Allah. Sampai-sampai Nabi pun kena tegur. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau kehendaki, walaupun orang itu kau cintai. Makanya dalam menyampaikan kebenaran nasihat yang kita sampaikan kepada orang, tidak usah pakai target, yang jelas sampaikan aja. Soal dia terima atau tidak, itu urusan dia. Karena kita tidak bisa memaksakan kebenaran ini. Dan Allah sendiri juga memberikan kebebasan kepada manusia. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama.
Jadi manusia diserahkan memilih mana yang mau dia pilih, dan setiap pilihan itu ada resiko. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah, kebenaran itu sudah datang dari Rabb kamu. Mana itu? Hanya dia, ini dia Al-Qur'an. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabb engkau, maka jangan engkau ragu-ragu. Ya kan? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang suka silakan beriman, dan siapa yang tidak suka silakan kafir. Ayat ini saya istilahkan dengan ayat kebebasan. Artinya setiap orang bebas memilih apa yang dia inginkan. Cuman di balik pilihan ada resiko. Memilih menjadi orang beriman, siap untuk diuji. Memilih menjadi orang kafir, siap untuk diazab. Apa bedanya ujian dengan azab? Kalau diuji menderita, tapi ujungnya dapat pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Itu kalau diuji itu. Tapi kalau diazab, dia akan dihinakan oleh Allah. Bahkan ini perskotnya azab, panjarnya azab di dunia ini dulu. Kedua-duanya sama menderita. Cuman ujungnya manis bagi orang yang beriman. Kenapa? Ada pertolongan Allah. Sementara orang kafir senangnya di awal. Habis itu dia akan menderita dengan penderitaan yang panjang, bahkan kholidina fiha. Ya kan? Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 56 itu Allah katakan, fa ammal lazina kafaru fa uazibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Wa malahu min nasirin. Dan mereka tidak akan pernah ditolong. Jadi apa enaknya jadi orang kafir? Di dunia dah diazab, di akhirat diazab, diazab dengan azab yang keras. Tapi yang jadi masalah sekarang ini, kenapa banyak orang memilih jadi orang kafir? Nah, inilah kebodohan. Maka saya sering mengistilahkan tadi kan ya. Orang kafir adalah orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena hakikat bodoh itu adalah dia rela untuk diazab. Nah, itu kan ya. Itulah hakikat kebodohan. Maka Nabi meminta kepada Allah itu kan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku bermohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Ada ilmu yang tidak bermanfaat. Walaupun dia sampai ke tingkat jenjang kesarjanaan profesor doktor, tapi dia memilih menjadi orang kafir, tetap profesor doktor bodoh. Kenapa? Karena dia rela untuk diazab. Karena orang kafir semuanya bakal diazab. Begitu juga dengan orang munafik. Orang munafik kan merasa dirinya pintar tuh. Tapi pada hakikatnya bodoh. Kenapa? Allah sendiri yang katakan. Dia akan mengatakan orang beriman itu orang bodoh. Nah, di ayat 14 itu dari surat Al-Baqarah. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dibalas oleh Allah. Setiap orang munafik mengungkapkan sesuatu pernyataan, Allah langsung kanter. Apa kata Allah? Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, diajak mereka ini orang-orang munafik ini untuk beriman sebagaimana orang-orang banyak beriman. Apa jawab mereka? Apakah kami akan beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh-bodoh tu, yang pandie-pandie tu katanya. Goblok-goblok tu, dan engak-engak tu katanya. Itu anggapan orang munafik. Kenapa? Dia menganggap orang yang hebat tu orang yang sukses dunianya, yang orang yang kerja itu hasilnya duit. Ya kan ya? Kalau tidak menghasilkan duit tu, hatu kerajaan tengah-tengah tu. Kerja orang ini handie itu, kerja orang bodoh-bodoh itu. Sementara orang beriman, target hidupnya bukan harta.
Cobalah kan ya, surat yang kita baca tadi itu, wal asri innal insana lafi khusrin. Ya kan ya? Illal ladzina amanu. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Iman, ada enggak cerita duit di sini? Terus wa amilus solihat, ada enggak cerita duit di sini? Atau wa tawassabil haq, ada cerita duit di sini? Wa tawassabil sabar, ada cerita duit di sini? Enggak ada dah. Maka target Allah, orang yang beruntung adalah orang yang nilai hidupnya adalah pahala. Jadi orang yang beriman mencari pahala dalam dunia ini, bukan cari duit. Orang munafik target hidupnya, the time is money. Waktu adalah duit. Maka yang terbayang dalam otaknya, satu hari itu berapa target? Ya kan? Maka sesuai dengan firman Allah mengatakan itu, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malau wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Ya kan ya, kalla, celakalah bagi orang yang mengumpat dan pencelah, yang mengumpul-ngumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itulah yang membuat hidupnya kekal. Nah, sekali-kali kata Allah tidak kalah. Ya kan? Yang punya dapat 10.000, baru 10.000 baru. Nah, besok lagi cari lagi. Coba kalau 20.000. Besok begitu lagi itu. Cari, kumpul, hitung, simpan, kurang. Nah, baru 20.000 baru. Coba kalau 50.000. Karena memang keinginan manusia ya, setiap sudah mendapatkan satu yang dia inginkan, maka dia punya keinginan dua kali lipat untuk berikutnya. Terus begitu tuh. Maka kata Rasulullah, orang yang memburu dunia, mengejar dunia, persis seperti orang yang meminum air laut. Air laut kan asin. Maka semakin diminum, semakin haus. Nah, inilah keadaannya. Makanya orang yang mengejar dunia, memburu dunia, tidak akan pernah puas sampai mulutnya disumpal dengan tanah, alias mati. Ya, baru itu selesai keinginannya. Kalau tidak, tidak akan pernah puas manusia ini. Bahkan itu kan ya, dalam hadis Nabi itu, seandainya satu lembah, kayak lembah harau itulah kan ya, itu berupa emas semuanya, lalu keinginan manusia itu diserahkan, ini untukmu Zainuddin. Ya kan? Lalu apa kata si Zainuddin? Coba kalau dua lembah emas. Nah, persis itu kayak cerita si Firamli. Ya, Sabaruddin, tukang kasut. Nah, istrinya dikasih harta, satu peti uang emas semua. Masih minta, coba dua peti katanya. Ada kasih dua peti. Masih minta lagi, coba satu peti lagi katanya. Apa kata Sabaruddin? Orang tamak selalu rugi katanya. Terus diminta yang satu lagi, pas di puncak kegembiraan dia jatuh mati. Anak satu pun dia menikmati. Ya kan ya? Nah, ini kisah atau gambaran-gambaran kehidupan orang yang tamak, jarang yang menikmati hasil yang dia dapatkan. Target hidupnya tuh cari, kumpul, hitung, simpan. Barang yang disimpannya mana dia nikmati? Jangankan orang lain menikmati lagi, dia sendiri pun tidak menikmati. Kayak kemarin tuh, saya beli jagung pulang dari ngisi pengajian Bukit Tinggi. Tapi bukan sekarang ya, yang dulu. Terus ada cerita orang. Dia, ini itu rumah tua kan ya. Dari rumah tua itu jatuh duit berkarung-karung. Oh, anaknya saja tidak tahu dah. Setelah rumah itu dah rapuh kan ya. Jatuh menetes apa itu dah di karung tuh. Menetes. Tidak tahunya sudah berkarung-karung duit itu. Duit lama kan ya. Jangankan orang yang menyimpan duit, anaknya saja tidak tahu dah bahwa duit simpanannya itu. Nah, ini kenapa? Karena ya disimpan-simpan aja. Ya, jangankan orang lain menikmati harta yang ada di yang dia simpan itu, sampai anaknya sendiri pun tidak tahu dah.
Tapi sudah itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena zaman dahulu. Ini kan ya. Tapi begitulah orang pelit. Yang target hidupnya tuh cari, kumpul, hetong, simpan, kurang. Ya kan ya? Maka selalu begitu terus tuh. Akhirnya hidupnya hanya diperbudak dengan mengumpul-ngumpulkan harta. Ya intinya orang yang beruntung adalah orang yang hidupnya cari pahala. Bukan orang yang hidupnya cari harta. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman dan hidup kita bukan bernilai dunia tapi bernilai sorga. Baik, cukup demikian kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.